Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kia nak share sikit pasal 5 selebriti Malaysia yang orang tak tahu sebenarnya rokes kental. Sebelum kita start, Cik Kia nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokoci channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, apa yang Cik Kia tahu, ramai netizen tertanya-tanya siapakah di antara selebriti tanah air kita yang memiliki bidang lain selain berbakat dalam satu bidang. Disebabkan hari itu, jom Cik Kia share sedikit 5 selebriti Malaysia yang orang tak tahu sebenarnya merupakan seorang rokes kental. Jom stay dengan Cik Kia, kita bongkarkannya. Bakat semula jadi seorang dalam seni ada masanya terhad kepada satu dan dua bidang semata-mata. Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari illuminasi.com menyatakan, untuk 5 individu di bawah, karier mereka telah berkembang sehingga terkenal dalam arus perdana, tetapi realitinya, kelima-limanya bermula dari akar umbi. Mereka sebagai pemuzik underground yang sering dipandang hina arus perdana industri hiburan negara kita. Pertama adalah Rashidi Ishak yang merupakan salah satu nama yang cukup digilai gadis tempatan. Ekoran kariernya sebagai peragawan kepada jenama terkenal Levi's. Apa yang Cik Kia tahu, Rashidi juga bergerak bersama kugiran Dead Mushroom yang cukup terkenal dengan skirt bawah tanah. Selepas mula berjinak dengan industri filem dan drama, Rashidi akhirnya memilih untuk fokus dalam bidang lakonan. Kedua adalah Mio. Apa yang Cik Kia pasti, bagi peminat muzik, korang mesti kenal Mio yang menjadi anggota utama dua kugiran muzik di negara kita, iaitu Oh Cintaku yang pernah meletup satu dekad dulu. Namun lebih ramai menggilai dan mengenali Mio atau Mio Lukman Hakim sebagai seorang pengacara televisyen menerusi rancangan-rancangan travelognya, iaitu ke Korea ke kita atau ke Indonesia ke kita. Selebriti yang ketiga adalah Ci Razali. Ci mula berjinak dalam dunia seni lakonan dan pengacaraan sebelum lakonannya dalam siri Blogger Boy menaikkan namanya. Apa yang Cik Kia tahu, Ci sebelum itu sudah terkenal sebagai pemain drum bersama kumpulan indie legenda OAG. Keempat adalah selebriti yang satu-satunya wanita dalam senarai, iaitu Yasmin Meteo Muhammad Ridwan. Yasmin merupakan vokalis utama bagi kumpulan post-hardcore tempatan Madeline. Apa yang Cik Kia pasti, perjalanan karier Yasmin mula berubah selepas perwatakannya yang menarik membuka peluang dia mula menjadi pengacara dengan rancangan hijab Vista terbitan Astro. Untuk selebriti yang kelima adalah Josiah Hogan. Nama Josiah mula terkenal sebagai pelakon dalam siri tempatan. Apatah lagi apabila ramai anak gadis mula berbicara berkenaan wajah Josiah yang agak jantan. Apa yang Cik Kia tahu, dia bergerak sebagai penyanyi dan pemain gitar utama kumpulan Grunge Madam yang telah pun melancarkan 3 album sejak tahun 2010 dan kekal aktif. Semoga perkongsian Cik Kia kali ini menjawab semua persoalan-persoalan tadi ya. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu.
Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.